Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Ternyata tidak terasa sudah di penghujung akhir Ramadan kita bersama-sama melaksanakan perintah saum yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat lagi, beberapa waktu lagi Ramadan akan pamit dari kehidupan kita dan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun mendatang. Apa yang kita dapatkan ketika bersama Ramadan sebulan penuh? Mudah-mudahan kasih sayang, ampunan, dan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih ketika kita bersama Ramadan di bulan suci sebulan yang penuh ini. Sebuah perjalanan yang cukup lumayan panjang sebulan kita lalui bersama Ramadan. Kalau laksana kita sedang di dalam pesawat, maka sesaat lagi kita akan mendarat di kota Idul Fitri, di Bandara Lebaran. Kita akan sampai kepada hari kemenangan dan kita akan mendarat di sana. Ramadan akan kita tinggalkan karena kita akan keluar dari pesawat Ramadan. Kita akan berada di kota Lebaran nanti. Yang paling penting adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari perjalanan bersama Ramadan selama sebulan penuh. Kita telah melalui 3 pulau samudra, Samudra Rahmah. Kita terbang di atas lautan Samudra Maghfirah dan kita terbang di atas Samudra Ikhminanya. Dan kita sudah sampai pada akhirnya esok di Bandara Lebaran. Mudah-mudahan perjalanan bersama Ramadan betul-betul meraih kemenangan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-sia ketika kita bersama Ramadan bersama-sama. Kita menempuh perjalanan bersamanya, tetapi kita tidak pernah mengambil hikmah. Kita tidak pernah tahu apa sih yang sesungguhnya diberikan Ramadan kepada kita, atau sebaliknya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Ramadan ketika Ramadan bersama kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita lakukan. Semoga kita termasuk orang yang menang, dan apabila kita sudah menang, pertahankan kemenangan itu. Karena ada ibarat dan pepatah mengatakan, meraih kemenangan lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Itu artinya gambaran kehidupan selama kita bersama Ramadan, mampukah kita terapkan nanti di kota Idul Fitri, di Bandara Lebaran setelah kita mendarat. Mudah-mudahan seutuhnya kita menjadi seorang insan yang menang, ya. Jangan pura-pura menang. Pas ditanya, lu kemarin bertanding ya? Iya, menang. Menang gua, padahal mah kalah. Gua kata orang-orang kalah lu. Menang gua, menangis. Ya, yalah. Luar biasa ya. Jadi kalau menangnya tidak asli, menangnya palsu, itu pasti ujung-ujungnya menangis. Ya. Karena ada menang yang sakit, menangis golok. Ya. Sampai jumpa lagi bersama Mr. Akang. Mudah-mudahan kemenangan kita, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.